perjanjian lama dengan saya dan perjanjian baru pada Lukas. Nah, tamu nama Tuhan ini berarti di mana akan datang seseorang yang diurapi, yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Dan karena Yesaya merupakan perjanjian lama, maka mereka menyebutnya orang yang diurapi, bukan langsung menyebut Mesias seperti ada dalam pemahaman kita Lukas. Nah, dalam kitab Yesaya pasal 60 sampai 65 ini berisi tentang sang nabi yang menawarkan bahwa datangnya seseorang yang diurapi ini akan menitipkan kebenaran bersinar dari terang dan keselamatan keluar dari bangsa-bangsa bagaikan obor yang menyala. Oleh sebab itu, sebelum kita jauh dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, saya punya satu pertanyaan terbuka untuk kita semua. Mampukah kita menjadi obor yang menyala untuk menyalakan bagi sesama kita? Pertanyaan ini sengaja saya tempatkan pada awal pembahasan kita agar kita sama-sama mengingat dan berefleksi sejauh mana kita telah menjadi pribadi yang membawa terang dan berkat bagi sesama kita. Bagaimana yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kata mewartakan sendiri berarti memberitakan, menyampaikan. Dan bacaan kita pada pagi hari ini diawali dengan pernyataan bahwa Tuhan Allah telah mengutus orang yang diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dalam konteks ini, Tuhan Allah memberikan kabar baik walaupun bangsa Israel sedang berada di pembuangan, namun berita tentang kebebasan kepada mereka. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya mereka tidak putus asa bahwa mereka tidak putus asa dan tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Nah, orang yang diurapi yang putus asa ini, ia diurapi untuk menjadi tanda kutip menjadi pelawat. Dalam hal ini, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, orang yang diurapi melalui Nabi Yesaya, Allah sekali lagi menegaskan diri kepada Israel bahwa Ia telah mengikat diri kepada mereka dalam perjanjian yang kekal. Artinya apa? Artinya Ia setia pada janjinya untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Hal ini kita bisa melihat dengan jelas dari pengakuannya dalam ayat yang pertama dan yang kedua yang menjadi nas kita, bahwa Allah telah mengutusnya dan merawat orang-orang yang berlaku hati, memberitakan kebebasan kepada mereka yang tertawan, melepaskan mereka yang terkurung dari penjara, memberitakan tahun rahmat Tuhan dan menghibur mereka yang terkabung. Tentunya kehadiran orang ini membawa harapan baru di hati orang-orang Israel yang selama bertahun-tahun mengalami masa sulit di kehidupan mereka yang menjadi pembuangan. Nah, bagaimana yang disebutkan Yesus Kristus? Tentu di antara kita semua, kalau melihat segala sesuatu yang baik, pasti kita dengan sukacita meneruskan kabar baik tersebut kepada orang lain. Betul kok? Atau di antara kita semua lebih senang meneruskan kabar-kabar yang tidak baik? Bapak masih ada yang suka orang-orang kok? Bapak masih di semua suka? Karena yang mengaku cuma pemajar ini sebagai bete yang berdiri di sini juga mengaku sah. Kalau kadang-kadang bete juga ke teman-teman sepergaulan, teman-teman berbaik, teman-teman berlain, pasti kita akan kebablasan untuk orang-orang. Kalau sebuah apa-apa di depan juga ngomong orang. Nah, bagaimana orang-orang yang memberikan kabar baik seperti tadi secara tidak langsung di sini Tuhan telah memilih kita untuk menjadi perpanjangan kabar sukacita. Ayat 6a di sini
Karena Tuhan adalah perikara yang berurusan dengan hati seseorang, bukan dengan kehebatan. 1 Samuel 6:7 bilang begini, manusia lihat apa di depan mata, Tuhan melihat hati. Tuhan mencari hati orang yang bersedia rela masuk ke dalam rencananya. Rencana apa? Rencana menegakkan kerajaan di muka bumi. Rencana apa? Ya, dengan cara apa dan bagaimana? 11 ayat yang kita baca tadi berisi harapan-harapan Tuhan pada orang yang setia dan berisi pengenalan janjinya yang akan didapat oleh mereka yang setia dalam menyampaikan kabar baik. Coba yang satu ambil yang paling dekat menuju kembali ke bangsa itu dari dekat kejuangan. Bagi umat ini ada yang hidup pada masa ibadah yang normal, bukan sebagai rakyat yang ditindas. Dan sesudah kembali ke tanah perjanjian pun, umat itu masih tetap di bawah penjajahan. Mereka masih di bawah kekuasaan dari Media Persia, bangsa Yunani, maupun bangsa Romawi. Oleh karena itu, membuat kisah ini terus mengobarkan pemahaman bagi umat Yehuda untuk bisa hidup sebagai bangsa yang merdeka. Saya berada di sini tentunya jauh dari kata sempurna, begitu juga dengan Bapak Mama. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini hadir untuk kita tidak berlindung di bawah kata ketidaksempurnaan sebagai alasan untuk tidak mematahkan Injil Sang Pencipta. Bangsa Yehuda di tengah ketidaksempurnaan mereka tetap yakin bahwa kesetiaan mereka akan membawa kebebasan bagi mereka. Begitu juga kita manusia berorang. Dalam masa-masa sulit sekalipun, hanya kesetiaan dan kepercayaan penuh yang Tuhan mau dari kita. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ada beberapa poin penting yang bisa kita dapat dari bacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mewartakan tahun melalui Tuhan bisa kita lakukan menjadi pribadi penolong bagi orang lain. Pada dasarnya, Allah memakai hidup kita ini menjadi perpanjangan tangannya untuk merawat jiwa-jiwa terluka yang sedang terpenjara dari berbagai persoalan hidup. Melalui perhatian, belas kasihan, kemurahan hati, yang kita lakukan tanpa pamrih untuk merawat mereka yang terluka. Kita pun bisa melihat bagaimana meski semua itu bisa jadi faktor pendukung yang menguntungkan, tapi seringkali
aurat atau orang Farisi, bukan juga orang-orang yang berpengaruh atau terpelajar, bukan juga orang-orang yang terlatih berbicara di depan umum, tetapi ia memilih nelayan, pengumum juga, orang-orang dari golongan rakyat biasa yang berkekurangan dari dalam karakter dan bahkan yang berdosa yang ia panggil. Bahwa sejak awal Tuhan tidak pernah memilih seseorang berdasarkan kelakuannya, mau itu pendeta, raja, jenis yang berhak untuk memberitakan kabar baik semua manusia. Sebab kuasa utamanya yang akan menampungkan siapapun yang telah ditunjuknya untuk melakukan kehendaknya. Nah, poin yang ketiga, ini minggu Epifania ini firman Tuhan menasihati kita bahwa berbagai bencana yang menghancurkan hidup tidak boleh membuat kita putus asa dan frustrasi. Situasi pandemi COVID-19 misalnya. Pandemi COVID-19 ini memang meluluhlantakkan berbagai aspek kehidupan kita. Ekonomi hancur, kemiskinan semakin nyata, dan kehancuran-kehancuran lainnya. Nah, dengan pertolongan Roh Kudus, kita harus bangkit melakukan tindakan-tindakan pemulihan atas hidup kita. Kita belajar bangkit dengan melakukan tindakan-tindakan nyata dalam hidup untuk menata masa depan yang lebih baik. Karena anak Allah percaya kalau dia Tuhan sedang yang mustahil. Yang terakhir dari firman Tuhan kita pada hari ini, yang paling penting membawa kita ke dalam refleksi bahwa kehadiran Yesus sebagai Juru di bumi yang tadi di manusia memampukan kita melihat kalau Tuhan bersedia menolong dan merasakan penderitaan manusia. Dia datang ke dunia untuk memberitakan kabar sukacita. Kabar sukacita apa? Yaitu menjadi juru selamat dan menolong bagi manusia yang dikasih ini. Dia ada di antara manusia karena dia peduli dan mau memberikan sukacita dan kelegaan kepada kita semua. Tuhan Yesus Kristus mau kita percaya kalau dia menyertai kita sama. Dialah yang memampukan setiap orang percaya untuk memberitakan tahu nama Tuhan. Di mana ada orang percaya, di situ ada semangat baru, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kehidupan yang saling mengasihi, ada kelegaan yang berharapan, dan ada kabar baik yang diberitakan. Biarlah kabar baik yang sudah kita terima tentang Injil dan kabar baik supaya semakin banyak orang yang selamat dan merasakan hidup sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus kita. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya dalam masa-masa sulit ini setiap kita dipanggil untuk turut serta mengatakan tentang nama Tuhan melalui kabar baik maupun kabar pembebasan. Firman Tuhan menjadi sumber sekaligus kompas dalam mewartakan kabar baik itu. Selamat berefleksi, Tuhan Yesus.